Memasuki bulan Rajab, masyarakat Tabalong berlomba-lomba melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj ini untuk mengingatkan kembali bahwa perintah salat 5 waktu didapat Nabi ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Kali ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan di Masjid Wardatus Solihin Pembataan pada Jumat malam lalu. Peringatan Isra Mi'raj turut dihadiri Kiai Haji Asmuni atau yang akrab disapa Guru Danau, sekaligus memberikan ceramah terkait dengan kewajiban sholat 5 waktu. Dalam ceramahnya, Guru Danau menjelaskan hadis Nabi sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Nabi Muhammad SAW sholat 50 kali sehari. Akan tetapi setelah bertemu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Muhammad kembali dan meminta keringanan. Dan Allah memberikan keringanan untuk umat Nabi Muhammad melakukan sholat 5 waktu sehari. Sholat merupakan kunci agama, pedoman bagi kehidupan seorang manusia. Dengan sholat yang benar, akan berdampak pada perilaku keseharian. Selain itu, dengan sholat yang khusyuk, akan mengalir jauh ke dalam hati yang tergambar pada mulianya akhlak seorang muslim. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.